يلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian tauhid kita pada malam ini. Dalam kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, beza orang yang tahu, faham dan beza dengan orang yang merasai sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal sehingga hati kita benar-benar bersih, sehingga kita syuhud, sehingga ada perasaan syuhud, merasai kelazatan kurnian-kurnian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya Allah. Orang yang tahu Allah Subhanahu wa taala memuliakan segala nikmatnya kepada diri dia. Allah. Tak sama dengan orang yang merasai dan melihat kasih sayang Allah atas diri. Saya minta maaf, tuan-tuan. Perasaan ini datang, saya tak boleh tahan, tuan-tuan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bawa perasaan terhadap Allah Subhanahu wa taala ni kita tak boleh tahan. Di mana sahaja kadang-kadang Allah bagi perasaan rindu merasai anugerah Allah. Kadang-kadang tak boleh tahan perasaan ni, tuan-tuan, bila sampai waktunya Allah beri, di mana sahaja dia akan sampai. Jadi tuan-tuan, kita beramal sehingga kita mengenal dan merasai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kita merasakan, ya Allah Subhanahu wa taala bagi segala-galanya kepada aku, tapi maknanya memandang dia dan menyaksikan anugerah dia dan merasakan nikmat itu, satu nikmat yang sangat besar daripada dia, tuan-tuan. Ya? Kerana tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapalah kita di muka bumi, tuan-tuan. Tak mampu kita nak melaksanakan walau satu ketaatan pun di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kita beramal, tuan-tuan, kita beramal kena beramal bersungguh-sungguh. Jaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita nikmat bersama dengan dia. Sebab tu saya tekankan kepada anak murid saya supaya solat dalam keadaan sebaik yang mungkin. Jaga hati ketika mana kita solat dan setenang-tenangnya kita solat, dan bersihkan sungguh hati kita di mana sahaja kita berada, ingat kepada Allah sepanjang masa supaya kebesaran Allah itu masuk dalam hati kita. Bukan kita hanya sekadar menyebut Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menakutkan kita sehingga kita merasakan ketakutan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Inilah bezanya orang yang tahu dengan orang yang syuhud, yang merasai
kurnia nikmat Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifatnya yang maha agung itu, tuan-tuan. Ini semua perlukan kepada mujahadah hawa nafsu dan mujahadah zikir yang berkekalan, yang berpanjangan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkannya kepada para-para hambanya dengan rahmat dan belas ihsan daripada-Nya juga, tuan-tuan. Jadi tak adalah apa-apa yang kita nak tunjukkan di muka bumi melainkan menunjukkan kebesaran dia, keagungan dia. Kita tak ada apa-apa. Kita boleh menangis benda izin dia juga. Kita boleh dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan kelebihan ataupun kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi kita membesarkan dia bukan membesarkan diri kita. Tuan-tuan ya. Segala-galanya bermula dengan dia. Dia telah memilih kita sejak azali, para kekasihnya, para-para awliya illahi salihin, para anbiya, semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut alhamdulillah dah tenang sikit. Saya nak sebut dengan tuan-tuan mengenai dengan Jabariyah sikit, Jabariyah sikit. Sebelum ni kita dah tengok mengenai dengan Jabariyah, Jadi hari ini saya nak terangkan kepada tuan-tuan Jabariyah fashion yang kedua dalam keadaan tidak sedar. Ini Jabariyah yang tak sedar, masalah. Jabariyah yang pertama kita tahu Jabariyah yang semata-mata menyerah diri kepada Allah je, tak bulat-bulat serah je. Ni Jabariyah yang jelas sesat. Mereka ni berada dalam dhalalim mubin, sesat yang nyata. Maknanya mereka ni semata-mata berserah je kepada Allah. Langsung tak ada bangkit usaha ikhtiar nak baiki kelemahan diri, nak baiki akhlak, nak bagi pangai, ikutlah Tuhan nak buat macam mana sekalipun lah. Ini Jabariyah yang sesat, yang nyata kesesatan mereka tak boleh ikut. Orang ni Jabariyah ni dia menyerahkan 100% kepada kehendak Allah tanpa dia memandang yang manusia ni ada usaha ikhtiar walau sedikit. Itu yang pertama. Hari ni saya nak terang dengan tuan-tuan ialah Jabariyah pada amal. Ada orang tuan-tuan dia beramal, dia berzikir, kemudian dia kata zikir aku tak mengubah aku pun, amalan aku tak mengubah aku pun, aku dengar kuliah Ustaz Isyam sama je perangai aku, tuan-tuan. Ini Jabariyah kan, fashion kedua. Dia tidak Jabariyah menyeluruh, dia Jabariyah setengah. Gini tuan-tuan, saya nak sebut, jangan bergantung dengan amal, jangan bergantung dengan kuliah, jangan bergantung dengan ustaz. Kita nak berubah, kita kena ubah diri kita sendiri. Maknanya kita berzikir, kita dengar kuliah ni kita kata sebagai bantuan kita, sebagai pembantu untuk kita berubah. Ada pun kalau kita berzikir dalam masa yang sama kita tak ada usaha ikhtiar nak tundukkan pandangan mata kita daripada melihat perempuan. Tak ada usaha ikhtiar kita untuk rajin bersedekah, dia takkan rajin bersedekah juga, tuan-tuan. Sebenarnya orang yang dapat manfaat daripada zikir, daripada ilmu adalah orang yang nak berubah. Dia sendiri nak berubah, bukan menunggu-nunggu. Aku zikir banyak tak jadi apa pun kat aku. Dah kamu berzikir, kamu tak ada usaha nak bangkitkan diri kamu. Tak jadi apa tu tanda kamu bergantung dengan zikir. Zikir ni tuan-tuan, amal ibadat kita ni, kita khususkan untuk Allah. Jangan ingat lagi zikir yang kita dah buat. Orang yang benar-benar ikhlas, segala amalnya untuk Allah sahaja. Tuan-tuan dah solat, tuan-tuan dah mengaji ilmu, kita amalkan ilmu tersebut, kita dah zikir dan sebagainya, ini semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun maknanya perubahan akhlak, kelemahan diri kita dan sebagainya, itu sendiri kita kena bangkitkan ataupun kita kena sendiri usaha untuk ubah dan sebagainya. Ini Jabariyah juga tuan-tuan ya. Dia dah beramal, dia serah dengan amal dia. Dia dah zikir, dia serah dengan zikir dia. Zikir ni tuan-tuan pembantu. Kita sendiri kena ubahlah, kita kena lawanlah. Supaya dengan zikir tadi lebih memudahkan kita untuk menyek nafsu kita. Gitu tuan-tuan ya, saya nak sebut begitu. Jadi bila kita tidak berubah, jangan salahkan ustaz, jangan salahkan kuliah, jangan salahkan zikir, salahkan diri kita sendiri ya. Kita dengar mana-mana kuliah pun tuan-tuan, kalau kita jenis orang beriman nak berubah, mana-mana kuliah kita dengar pun kita akan dapat manfaat confirmnya. Kita akan berubah punya. Kalau kita jenis memang nak ambil ilmu, nak beramal dengan ilmu. Tapi kalau kita jenis malas, mari orang depan ni siapa-siapa sekalipun tak berubah kat kitanya. Sebab maknanya kita ni suka menyerah, suka mengharap sekadar begitu. Maknanya tuan-tuan, setiap inci kehidupan kita ni, kita sendiri kena bangkit usaha ikhtiar. Contohlah, amalan untuk mudah bangun subuh. Ada ustaz bagi amalan, memang ada amalannya. Mana Rasulullah bima tu kan? Amalan tu kan? Mudah nak bangun subuh. Tapi kita maknanya tak ada usaha nak kunci jam. Kalau kita bangun subuh, kita terbangun pun kita tak ada usaha nak bangkit, tak guna juga amalan tu. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, benda tu semua sampingan untuk bantu kita. Selebihnya kita kena bangun.
Nah, begitu. Macam Quran, tuan-tuan tengok Quran ni kata apa? Zalikal kitabu la raiba fi. Quran ni adalah suatu kitab yang tidak ada keraguannya, hudan, menjadi hidayah. Untuk siapa? Lil muttaqin. Maknanya Quran ini menjadi manfaat bagi jiwa orang yang bertakwa, orang yang nak kepada Allah baru manfaat Quran ni. Kalau kita kata kita sekadar baca Quran, tak ada niat kita nak baiki diri, memang takkan berubah apa-apalah keadaan kita. Zikir ke, ilmu ke, apa yang kita buat ni tuan-tuan, dia maknanya membantu kita kalau hati kita tu memang hati yang nak kepada Allah. Itu yang penting. Memang kita sendiri nak ubah, nak baiki, nak baiki dari masa ke semasa. Masa masuk zikir, masuk itu, masuk ini, lagi memudahkan perjalanan kita. Bukan mengharap kepada zikir, bergantung kepada amal, bergantung kepada itu dan sebagainya. Amal kita ni tuan-tuan dah buat, lupakan. Yang penting perjalanan kita yang seterusnya, kita kena usaha lagi, kena usaha lagi, kena usaha lagi. Nah, duduk atas muka bumi ni tak ada perkara yang mudah tuan-tuan. Nah, zikir sikit-sikit terus masuk syurga. Mana ada orang begitu tuan-tuan ya. Maknanya setiap saat tu kita kena sentiasa baiki, 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 baiki diri kita sepanjang masa tu yang saya nak sebut. Ni pun jadi jabariyah kot ni. Jabariyah juga. Jabariyah dalam keadaan tidak sedar, menyalahkan orang lain, sedangkan diri sendiri tu ikut hawa nafsu tak habis-habis. Nah, salah-salah kita, malas kita, hawa nafsu kita. Bila kita kata, aku dengar kuliah sana tak jadi apa, kuliah sini tak jadi apa, zikir sana tak jadi apa, zikir sini tak jadi apa. Saya kata kalau kita zikir dengan guru yang paling hebat sekalipun, kalau kita sendiri hati itu tidak mahu berubah, tak jadi apa-apa. Quran tu jadi hidayah untuk orang yang bertakwa sahaja. Kena faham yang tu. Maknanya orang yang ada kesedaran jiwa sahaja, ada manfaat ilmu, ada manfaat zikir dan sebagainya tuan-tuan. Eh? Macam Nabi SAW juga. Nabi SAW kan Nabi, orang yang hebat, kekasih Allah. Tapi zaman Nabi ada juga Abu Jahal, ada juga kita kata Abu Lahab, ada juga Abu Sufyan dan sebagainya. Maknanya walaupun di hadapan kita ni kekasih Allah paling agung, kalau memang hati itu tidak mahu berubah, tak ada manfaat apa-apa kebaikan di hadapan kita tuan-tuan ya. Jadi sebab tu ada syurga ada neraka. Sebab ada syurga ada neraka kerana penilaiannya kita masing-masing. Kalaulah saya kata tuan-tuan kuliah saya ni ataupun mana-mana gurulah ataupun zikir ni kata-kata benar-benar boleh dengan perkara itu jadi manfaat berubah tu seubah-ubahnya, kalau gitu senanglah kita hidup kat dunia ni. Nah, nak jadi baik mah mari duduk kuliah Ustaz Isyam contohlah. Nah, bawa anak bini semua duduk belaka, confirm jadi baik tak confirm. Nah, maknanya masing-masing kena ada usaha juga, masing-masing kena buat juga. Kalau tak buat tak ada apa-apa lah, gitulah. Saya nak sebut begitu tuan-tuan. Jangan jadi orang yang salah dari segi pegangan ataupun tersesat, tertipu daya dengan tipu daya syaitan pada bab jalan ni tuan-tuan ya. Nah, itu yang saya nak sebut mengenai dengan jabariyah sedikit lah. Dan seterusnya tuan-tuan, saya nak sebut dengan adab. Adab lah. Adab tuan-tuan, kita ni tuan-tuan semakin dekat kepada Allah kena semakin tinggi adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada adab zahir dan adab batin. Ada adab zahir dan adab batin. Adab zahir ni ialah adab dalam kita ubudiah kita kepada Allah ni. Kalau kita sentiasa merasakan Allah melihat kita, Allah melihat ibadah kita khususnya sembahyang kita dan sebagainya tuan-tuan. Adab zahir kita ialah buat sungguh-sungguh, angkat tangan sungguh-sungguh, tu biasalah. Nah, tapi kadang-kadang kita kata adab zahir pun tak lepas dah macam mana kita kata nak pergi hati lebih dekat kepada Allah. Nah, kita kalau salam orang Allah, orang yang kita hormat, salam sungguh-sungguh tunduk tak? Kita tunduk kepala kita. Nah, kalau kita salam orang yang kita hormat, tapi dengan Allah kita angkat tangan gitu je. Nah, kita rokok pun malam-malam. Nah, tak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sebab tu kita kata nak semakin dekat, nak semakin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adab kena jaga dengan baik. Nah, adab zahir, adab batin kena jaga sungguh-sungguh. Nah, adab batin macam mana? Adab batin sudah tentulah beramal jangan bukan kerana Allah. Nah, kena benar-benar ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan tuan-tuan dalam kita belajar yang minggu lepas saya nak kaitkan adab ini. Nah, kita belajar sebelum ni as-sama' dan al-basar. Nah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat lagi Maha mendengar tuan-tuan ni. Ha, persoalannya tuan-tuan, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam melihat kita. Dah, setiap saat dia tengok kita. Tapi mana adab kita dari segi kita menghati Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh. Ha, di luar daripada surau ini nah. Maknanya dalam kehidupan kita 24 jamnya, mana adab kita berterima kasih kepada Allah atas penglihatan, atas pendengaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyaksikan keadaan kita tuan-tuan. Sebab tu wali-wali Allah ni tuan-tuan, mereka takut hati mereka ni berpaling daripada Allah kerana mereka tahu Allah menyaksikan mereka 24 jam tuan-tuan. Nah,
Sebab adab mereka merasakan hadratillah, mana huzur Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka itu, sehingga mereka sepanjang masa itu nak sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda terima kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tuan-tuan, saya nak sebut contoh begini, nah. Kalaulah tuan-tuan ni seorang bos, bos besar ataupun kita kata syarikat ni tuan-tuan punya, nah, syarikat besar ni tuan-tuan punya. Dan tuan-tuan maknanya dalam pejabat ni tuan-tuan, tuan-tuan kepala besar, pejabat ni tuan-tuan punyalah. Tuan-tuan yang buat pejabat ni dengan duit tuan-tuan, nah. Tuan-tuan panggil pekerja-pekerja untuk bekerja dengan tuan-tuan. Nah, dalam pejabat tu tuan-tuan sediakan aircon, ya, sediakan internet lagi, nah, sediakan partition, bagi partition ke dalam pejabat tu kan. Partition yang sangat baik, ada kursi yang lembut dan sebagainya, ada komputer dan sebagainya tuan-tuan. Nah, semua tu anugerah tuan-tuan tu pada mereka ni. Tuan-tuan bagi keselesaan yang sehabis selesa. Tak siap ada kita kata tempat minumnya, boleh buat kopi dan sebagainya tuan-tuan. Nah, tiba-tiba bila tuan-tuan datang, dia orang kenal tuan-tuan ni bos ni. Kenal bukan tak kenal. Nah, tuan-tuan datang buat pemantauan, lalu tengok apa dalam pejabat ni tuan-tuan. Kalau maknanya mereka ni nampak bos yang bagi mereka kursi yang selesa, nah, bagi internet lah, bagi komputer dan sebagainya. Tiba-tiba kita lalu, dia tak tahu je dengan kita. Nah, apa rasa kita? Nah, kita kata ni pekerja apa ni, tak ada adab sungguh, kita kata tak ada adab dengan majikan, dengan bos. Kita hari ni kalau kita kerja lah, walaupun bos tu bukan dia yang buat pejabat tu, hari ni kita kalau kita bekerja nak, mari buat takut kita nak. Kita hormat dia. Kalau daripada kita main Facebook, tutup Facebook kita sebab kita hormat kat dia. Tak, kita jaga adab dengan dia. Tu bukan bos betul lagi. Tak, kalau bos paling atas sekali tu yang buat pejabat ni, yang bagi itu gini sebagainya, yang bayar gaji kita, lagi kita rasa hormat. Begitu juga dengan Allah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ni 24 jam melihat, mendengar apa yang ada dalam hati kita, melihat apa yang ada dalam akal kita. 24 jam ni tuan-tuan Allah perhati tengok. Dan tuan-tuan, mata ni Allah bagi, telinga ni Allah bagi, nikmat setiap saat dalam kehidupan kita Allah bagi. Tiba-tiba kita ada adab dengan dia, nak tak bersyukur, tak terima kasih dengan dia, tak berzikir, nak banyak ingat dunia, banyak buat perkara-perkara yang larang, nak. Kemudian maknanya Allah tengok ni, Allah tengok ni. Kalau bos tadi dia tengok ni main Facebook, apa perasaan kita tuan-tuan? Dia tak ada rasa, Tuhan tengok ni. Astagfirullahalazim, hati aku ni lalai. Tak ada rasa begitu. Ini sama basar mengaji bab tauhid ni tuan-tuan, nak capai tahap tu sebenarnya. Kita bukan sekadar mengenal Tuhan, perangai kita sama juga. Tak nak begitu tuan-tuan. Nah, jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lagi lah bos paling besar ni. Tak ada bos lain dah. Nah. Sebab tu lah tuan-tuan, kita ni maknanya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kenalah berterima kasih kepada Allah, wajib berterima kasih kerana nikmat Allah kepada kita dalam sesaat ni terlalu banyak. Tuhan suruh kita satu je, apa dia ingat kat dia itu saja. Tuhan suruh sebut nama dia banyak-banyak. Nah, kalau kita kira nak wajib berterima kasih kepada Allah ni tuan-tuan, setiap saat kena terima kasih kat Tuhan. Mata boleh melihat, terima kasih dengan mata. Telinga boleh mendengar, terima kasih dengan telinga. Nah. Dan tuan-tuan mata Allah sekalian, pendengaran kita, penglihatan kita ni bukannya Allah, maknanya Allah bagi kita boleh melihat betul Allah tinggalkan, tidak. Sepanjang mana tuan-tuan boleh melihat, sepanjang itulah Allah menganugerahkan. Kalau Allah tahan anugerah, buta kita lah ni. Maknanya tuan-tuan 24 jam ni Tuhan ada dengan kita ni. Dia bagi kita boleh melihat ni, melihat dengan kuasa dia. Kuasa dia maknanya 24 jam setiap saat tu kita melihat dengan dia. Kita melihat dengan dia. Bukan kita melihat dengan kuasa kita. Kita mana ada kuasa. Tuan-tuan nampak saya ni, sepanjang nampak ni Allah anugerah. Allah tak tinggalkan kita tuan-tuan. Kalau kita kata Allah bagi sedebuk, patut Allah tinggalkan kita, tu mustahil. Itu kena mengaji tauhid ni, tu tak betul. Maknanya setiap daripada kita ni Allah bersama kita ni, sentiasa ada Tuhan dengan kita sepanjang masa dah. Inilah adab yang kita kena jaga tuan-tuan. Nah, dalam keadaan Allah tengok-tengok kita, kita beramal dalam keadaan lembek, malas, tak ada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tengok kita ni, sama hati kita mengumpat orang lagi, tak ada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hati Allah bagi kan, mata Allah bagi, mata tengok maksiat, tak ada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Internet bos bagi, guna internet bukan buat kerja main Facebook dan sebagainya, tak ada adab kamu dengan bos kamu ni. Internet ni bos bayar. Tak, komputer ni Allah bagi. Apa bos bagi? Tiba-tiba ada komputer bukan buat kerja, buat benda lain, buat maksiat dan sebagainya dah. Kalau dengan manusia pun begitu, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi begitulah keadaan kita, yang kita kena sentiasa ada rasa maqam ihsan ya dalam hati kita, yang Allah Subhanahu Wa Taala ni sentiasa melihat kita. Nah. Kalau dalam masa keadaan begini tuan-tuan ya,
Kita sudah faham Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita dan tak bangkit rasa hati kita benar-benar nak kembali kepada Allah ni, maknanya hati kita ni kena banyak bertaubat lagi, kena banyak bertaubat lagi dah. Tahu dah Allah tengok kita, tahu dah ada dengar, Allah sentiasa mendengar, tapi tak ada rasa bangkit takut, tak ada rasa takut, tak ada rasa menyesal atas kesalahan selama ini, kelalaian, tak ada rasa ya Allah aku ni lama dah lalai denganmu Tuhan, rasa nak balik sungguh denganmu Tuhan, tak rasa begitu kita kata nak, rasa biasa-biasa saja. Kita kena taubat banyak-banyak. Hati mati dalam hati mati. Hati mati. Nah, kalau hati mati nak macam mana kena bersih balik. Nah? Kalau kita kata bersih-bersih, tak boleh bersih juga, minta Allah SWT ganti dengan hati yang baru. Nah? Kerana mungkin tebal sangat dah dosa. Tapi kita tak, insyaAllah. Nah? Kita ni, kita kata orang surau ni, insyaAllah maknanya hati tu sudah hidup. Cumanya kita kata nak menguatkan lagi sahaja untuk semakin baik hubungan dengan Allah SWT. Tuan-tuan, ya? Begini. Kita ni tuan-tuan belajar, belajar pertama. Nah, kita beramal yang kedua. Tujuan apa? Tujuan nak kenal aib diri tuan-tuan. Nak kenal yang tu lah. Nah. Sebab apa tuan-tuan mengaji dalam kuliah tauhid, mengaji dalam kuliah fiqh, tasawuf dan sebagainya? Untuk kenal mana kelemahan diri aku yang perlu aku bagi satu-satu-satu. Kita ni tuan-tuan tak merasai kehadiran Tuhan ni kerana hati kita banyak lagi dosa maksiat. Kena sedar benda tu. Banyak lagi hijab-hijab yang susah nak menangis ni dah. Ha, tapi maknanya kalau orang yang boleh menangis kena pandang Allah, syukur kat Tuhan, tak boleh bangga diri lah. Ha, yang tu maknanya balik ke Tuhan baliklah. Maknanya orang yang sedang berjalan ni, Syekh Abdullah Kabur, kita beramal, kita belajar, kita berzikir sebab kita nak bangkitkan penyakit-penyakit dalam diri kita supaya sedar, Syekh kata dah. Kalau tak ada amal macam mana nak kenal penyakit diri? Kena beramal tuan-tuan lah. Jadi oleh kerana kita beramal, belajar ilmu, kita kenal mana kelemahan-kelemahan diri kita yang kita kena cantas satu persatu, satu persatu. Sampai binasa semua sifat masmumah dalam diri kita. Ha, tu macam mana nak buang tu? Kita dah kena baiki. Kita dah kena usaha buang tuan-tuan. Nah, dalam kuliah kalau ustaz sebut pasal perkara ni kan, sandor dengar aje. Nah, esok jadi hujah di hadapan Allah esok. Nah, esok bila mati esok Allah nak seksa kita, Allah kata aku dah sampai dah peringatan aku melalui mulut pada-pada guru kamu. Kamu yang tak nak berubah, Allah kata. Esok jawab depan Tuhan. Ni tuan-tuan depan saya ni, saya menjadi saksi tuan-tuan, tuan-tuan menjadi saksi saya. Dan ilmu yang kita sampaikan, peringatan daripada Allah ni, esok Allah jadikan ilmu ni sebagai hujah atas kita masing-masing. Kamu belajar dah, aku ajar dah kamu itu ni dan sebagainya. Aku terang dah kat kamu, kata Allah esok. Nak kelemahan-kelemahan itu dan sebagainya. Kamu tidak mahu baiki, hari ni tak ada alasan dari hadapan aku tuan-tuan. Nah, kita suruh zikir, kita suruh baiki, jangan tengok TV dan sebagainya. Itu semua nasihat-nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikatnya tuan-tuan. Supaya esok kita berjaya dunia akhirat lah tuan-tuan. Ya? Saya nak sebut, akhirat bukan negeri alasan, tetapi akhirat negeri pembalasan. Ha, ingat yang tu tuan-tuan ya. Dekat akhirat tak ada alasan, tak ada, tak ada, tak ada. Akhirat bukan negeri kita nak bagi alasan, alasan, alasan. Allah Maha mengetahui segala apa dalam hati kita. Tak ada faedah alasan di hadapan Allah. Duduk depan Tuhan hanya tempat untuk pembalasan saja, bukan negeri alasan lagi tuan-tuan ya. Dunia boleh ya, sebab tak ada pembalasan lagi. Akhirat bukan negeri pemberi alasan ya. Tapi akhirat adalah negeri pembalasan semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dekat dunia ni banyak dah peluang Allah beri kepada kita, maknanya kita yang tidak mahu baiki keadaan diri kita, itu salah kita lah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ulama sebut dalam kitab tafsir Juzuk Amma, nah, tafsir Juzuk Amma ulama Indonesia disebut, dia kata orang yang walaupun kita kata ya Allah azab engkau ya Allah teruknya ke akhirat kelak, nah, kena bakar beribu tahun, nah, kena bakar pula habis kulit ganti balik. Hoi, kita kata dahsyatnya azab Allah. Kita kata macam teruk sangat. Kita rasa macam zalimnya. Kita rasa begitu. Tapi kata ulama tidak. Memang wajar dapat begitu. Sebab apa wajar tuan-tuan? Sebab dekat dunia Allah beri kita nikmat yang begitu banyak. Banyak sangat nikmat tuan-tuan. Nah. Kemudian peringatan yang begitu banyak. Kita tak nak dengar juga degilnya kita layak dapat benda begitu. Layaklah. Sebab macam-macam peringatan Allah bagi. Peringatan dari yang kita lihat kehidupan manusia, peringatan daripada hati kita yang selalu rungsing dan sebagainya dah. Macam-macam peringatan Allah beri kat kita. Tapi maknanya dengan nikmat yang begitu banyak setiap saat Allah beri nikmat pada kita tuan-tuan. Nah, kalau kita hisab, nah, muhasabah, tak usah tengok nikmat kat luar. Nikmat keluar kereta, rumah tu nikmat luar. Tengok nikmat diri saja pada dah. Nah, orang ni berapa ratus orang dalam tubuh badan tuan-tuan ni. Siapa menjalankan darah? Lala ni sekarang ni. Tengok nikmat ni berpadan dah. Tengok nikmat diri sendiri tu dah. Ni mata ni boleh tengok atas bawah. Ni siapa gerok ni? Nah, biji mata ada hitam ada putih. Nikmat mata saja tak terbayar lah kita. Bani Israel beramai 70 tahun. Nak tebus amalan 70 tahun di hadapan Allah dengan sebiji mata, Allah kata tak mampu kamu bayar. Allahu akbar tuan-tuan. Nah, nak masuk syurga Allah dengan amal dia.
Maka Allah hisab balik amalan 70 tahun tanpa maksiat tu. Amal sepanjang masa 70 tahun sebiji mata tak mampu bayar tuan-tuan. Sebab tu orang yang sungguh-sungguh ingkar dekat dunia ni layak masuk neraka Allah. Layak diketuk dia apa dia azab sehebat begitu kerana terlalu degilnya, kerana takaburnya hatinya di muka bumi pada hari itu kerana tidak mahu mendengar peringatan Allah, sedangkan nikmat Allah setiap saat begitu banyak, terlalu banyak. Mata, telinga, hati lagi, darah lagi, otak lagi, akal lagi, makan minum lagi, mulut dia bercakap lagi, keluar suara lagi nak. Apa lagi kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita masih kita kata berlemah-lemah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berkuat-kuat dengan hawa nafsu. Nah, ini kita kata muhasabah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelaklah. Ya, sama-sama maknanya kita mohon pertolongan daripada Allah, peringatan untuk diri saya sendiri. Yang penting tu saya nak sebut tentang adab, tuan-tuan, tentang adab. Nah, orang semakin dekat kepada Allah semakin halus adabnya dengan Tuhan. Nah, semakin sangat-sangat halus. Kenapa? Kerana dia sedar Allah tengok dia sepanjang masa. Syekh Abdullah cerita, nah, saya banyak cerita pasal diri dia tu sebab dia yang banyak pengalaman. Nah, lagipun yalah, eloklah kita cerita pasal pengalaman dia, nah, sebagai iktibar pengajaran dia pada kita. Nah, Syekh Gabor, orang-orang yang ada ilham dalam hati ni insya-Allah dia boleh baiki diri. Nah, Syekh Gabor banyak kali gitu. Nah, orang yang ada ilham hati ni adalah orang yang sampai tahap nafsu mulham, mulhamah. Nah, mulhamah. Syekh Gabor masa dia berjalan menuju kepada Allah ni, nah, habis ambil sembahyang sembang orang, mari dalam hati, cis, kamu ni tak ada adab menghadap kepada Tuhan, mari dalam hati gitu. Nah, orang yang ada teguran dalaman baru boleh baiki diri. Syekh Allah menangis di mata, Tuhan maafkan aku Tuhan. Nah, habis ambil sembahyang sembang, kita tak ada apa-apa sembang ambil sembahyang dah. Orang ada adab dengan Tuhan, habis ambil sembahyang tak nak sembahyang dengan Allah sampai nak menghadap ke masjid ni dah. Nak sembahyang ni tak nak ingat lain dah. Ambil semayang, masuk surau, maknanya terus fikir ke, ingat kepada Allah dan sebagainya. Nah, ni ambil semayang, pompen, sampai nak komat, nak azan tu, baru hilang cakap. Mari tegurkan hati, cis, kamu tak ada adab dengan Tuhan. Kita ke mana kamu nak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ni orang maknanya yang halus beribadinya dengan Tuhan, mari ya. Teguran-teguran daripada malaikat ni, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada tak sentiasa perkara ni? Ada, sentiasa ada. Nah, adapun orang yang semakin dekat, semakin haluslah ilham ni. Semakin halus ilham ni dah. Kita malam-malam tidur malam-malam, terlentang, tak pakai baju dah. Kamu tak malu dengan Tuhan, Tuhan tengok kamu dah. Mari, dia mari tak kadang-kadang daripada kita dah. Pakai baju kita, malu dah. Dalam bilik air gitu kok, kan? Tak malu malaikat tengok dah. Kita tak ada rasa apa, kita mandi telanjang kok, tak ada rasa apa. Tapi orang yang berhalus hadap dengan Tuhan, dia tahu Tuhan tengok dia, malu dia. Dia malu, tuan-tuan dah. Dia bukan nak tengok manusia nampak dia. Dia tengok maknanya malaikat tengok dia. Nah, lepas tu binatang-binatang tengok dia, dia malu lah. Dia ada perasaan malu kerana apa? Tinggi adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Apatah lagi maknanya dalam sembahyang, bila hati lalai jauh, marilah hati. Yes, kamu ni jauh lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ni tuan-tuan kena nyet nafsu kita banyak-banyak. Aku ni jauh lagi, aku ni serban besar dah, ustaz lagi, nak mengajar tauhid lagi, tapi hati aku ni syirik banyak lagi kepada Allah ni. Dah bila dapat anugerah manusia maknanya kurnia aku macam-macam, aku nampak manusia yang tolong aku, tak nampak Allah tolong aku lagi. Nah, jauh lagi aku ni Tuhan. Nah, kena maknanya kena nyet nafsu kita ni, dan kita kena sentiasa maknanya mengenal kelemahan diri kita dan baiki satu persatu keadaan kita, barulah sempurna perjalanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sungguh-sungguhlah malang nasib seseorang yang dia perkenalkan oleh Allah aib kelemahan diri dia tapi dia tak nak baiki keadaan diri dia. Ha, ni orang yang tak pandai bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebenarnya tuan-tuan, orang yang benar-benar yang baik perjalanan dia kepada Allah, semakin berjalan semakin nampak aib dia. Ini benar perjalanan dia kepada Allah. Ada orang semakin berjalan semakin takabur. Ni tak betul. Ni tak betul tuan-tuan, ni jauh ni. Jangan ikut cara jalan ni. Sepatutnya kita semakin berjalan semakin nampak mana celah kita. Aku ni jauh lagi kat mana sebenarnya. Nah, ada segi sifat mahmudah banyak lagi, reda, tak ada lagi sabar, tak ada lagi dah. Dia tak sibuk nak tengok hal orang lain sebab hal diri dia pun banyak lagi. Ha, tapi bila beramal, tak nampak diri, nampak orang lain. Orang lain malah zikir, orang lain malah mengaji. Nampak keburukan orang, diri sendiri tak nampak. Ha, ini maknanya sudah tertipu daya dengan ibadat. Ha, tertipu daya dengan syaitan. Nah, semakin beramal, semakin nampak kelemahan diri, itulah kasyafnya hakiki. Kasyaf yang benar-benar yang dikehendaki oleh para-para salik, orang berjalan kepada Allah. Yang dikehendaki ialah terbuka pintu hati untuk melihat kelemahan diri. Kalau dah nampak kelemahan diri, baru boleh baiki diri, baru boleh sempurna perjalanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ni tak nampak kelemahan hari, nampak kelemahan orang, duk sibuk hal orang tak habis-habis. Ha, tu yang jadi tak baiki diri tu. Nah. Ha, jadi itu sebenarnya perjalanan kita ni tuan-tuan, nak tengok mana kelemahan diri kita tuan-tuan ya. Sebab Syekh kata, kalau tak beramal tak nampak kita ni ada riak, ada ujub, ada takabur. Bila beramal baru nampak, "Eh, aku ni riak tak habis lagi. Ada lagi rasa nak tunjuk ke orang. Astagfirullahalazim. Aku ni ada lagi. Ni tak habis aku ni dah. Ada lagi hati aku nak kepada selain daripada Allah, ada lagi." Nah. Ha, kita nampak aib diri. Kemudian kita beramal rasa hebat diri. Ya, aku ni ujub, ada lagi ujub ni tak habis lagi aku ni. Astagfirullahalazim. Banyak lagi maksiat aku ni dah. Ha, tengok perempuan rasa terliur lagi. Ya, aku ni tak habis. Syekh kan bom. Orang yang dalam maksiat akan tak ada kemanisan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ha, jadi kena taubat dengan maksiat. Bukan setakat dalam maksiat, bahkan niat nak buat maksiat pun akan ditarik kemanisan untuk beramal ibadah kepada Allah. Nah. Kita kadang-kadang tuan-tuan eh, kita rasa sedap nak menghadap kepada Allah, rindu nak menangis, nak tu apa, kita rasa rindulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa mari perasaan tu? Sebab ketika itu kita bersih tu. Nah. Jadi kalau dah dapat benda perkara begitu, kekalkanlah kebaikan tersebut nah. Maknanya sudah sampai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Alhamdulillah nah. Kita sambung al-kalam habis nah. Sebab sebelum ni al-basar as-sama' tu jaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala nah. Ni kena lawan hawa nafsu belaka ni nah, kena lawan. Bila kita rasa Allah tengok kita dalam kereta di mana-mana, setiap saat Allah tengok kita, kita bersyukur ke tidak dengan nikmat Allah, hantar hati kita untuk bersyukur dan zikir ingat kepada Allah nah. Paksa nafsu lah, lawan nafsu. Zikir ingat kepada Allah. Sebutlah subhanallah ke selawat Nabi, yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang paling penting nah. Jadi tuan-tuan, orang yang mendapat kelazatan ingat kepada Allah ni tuan-tuan ni, tak nak ingat lain dah sebenarnya. Tak nak ingat lain dah nah. Maknanya orang dapat kelazatan ingat kepada Allah ni automatik dah ada masa nak ingat ke Tuhan je. Tak ada benda lain dah. Sebab dia asyik dengan Tuhan tu. Dia rasa sedap, manis ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah. Kita ni tuan-tuan beramal ni sampai rasa manis. Baru benar amal ibadat kita tu sampai kepada Allah tu. Orang yang semayang rasa manis semayang, insya-Allah semayang tu Allah terima tu sebab tu rasa manis tu. Orang berzikir rasa manis dengan zikir, maksudnya zikir tu sampai dah. Sebab tu Allah bagi rasa lazat dengan zikir. Semayang ni berat. Bagi orang yang belum terima oleh Allah berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, semayang ni berat. Berat bagi orang yang tidak ada khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang hatinya dalam semayang sudah menghadap kepada Allah, tak berat, 1000 rakaat, lama-lama tak rasa apa tuan-tuan nah. Sedap rasa. Bahkan kalau rasa lagi lama, rasa lagi sedap, rasa sedap tuan-tuan nah. Kita semayang lama-lama rasa macam 20 minit. Tengok baru 5 minit baru. Tapi hati rasa 20 minit. Bukan hati tuan-tuan, nafsu rasa. Nafsu rasa 20 minit. Itu nafsu, dia tak suka menghadap kepada Allah nah. Kena lawan lah, lawan ni nah. Kita nak semayang ni, kita nak buat lama-lama, dalam keadaan kita nak buat lama-lama tu, hati kita rasa macam serabut ah, tu nafsu tu. Teruskan juga, jangan dilayan rasa serabut tu nak ah, serabut tu nafsu, lawan dia sampai dia mati lah ah, tuan-tuan eh. Al-Kalam, Al-Kalam ni sifat tak akhir lah tuan-tuan kita ni ya, habis dah sifat Allah SWT ni. Yang 20 sifat ni habis. Ni 13 je sebenarnya. Adapun Qauluhu Qadiran ni, ni semua maknanya sama sahaja nah. Mengikut kepada pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari, sifat Allah ni 13 je. Tapi 13 ni tuan-tuan bukan sifat Allah ni 13 je dah. Sifat Allah ni banyak. Cuma ni asas. Gini, tuan-tuan nak kahwin dengan perempuan eh? Nabi sebut asasnya perempuan nah. Cantik, apa lagi? Cantik, harta, kemudian keturunan nah. Satu lagi apa? Eh? Agama kan? Itu asasnya. Tapi maknanya bila ada agama, yang lain tu sempurna lah. Bukan maknanya perempuan ni empat ni sifat-sifat dia banyak lagi. Cuma asas kita nak kenal dia, nak ambil daripada bini tu empat ni. Kita nak kenal Allah asasnya ni ya, 13 ni. Supaya mari rasa takut, mari kenal Tuhan, mari kebesaran Tuhan. Esok dah kenal dia, banyak lagi sifat-sifat dia yang lain tu. Ni asas pokok kita kata, benih-benih. Bila benih dapat dah kenal Tuhan sungguh-sungguh, keluar dahan dah, keluar pokok dan sebagainya lah. Itulah maknanya nah. Azan dulu, dah azan tu. Oh.
لا إله إلا
Saya nak syorkan kepada tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat. Nanti kalau tuan-tuan bangun tahajud, semayang sunat, cuba tuan-tuan baca panjang-panjang dalam solat. Buat amalan. Kita semayang, yalah, semayang fardu ni, kita biasalah lama sebab imam baca surah macam-macam. Kita nak tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Dalam keadaan kita berseorangan tu, kita baca lama-lama. Bawa ada kelazatan dengan Tuhan, tuan-tuan buat. Nanti baca Fatihah, bacalah ayat-ayat panjang, sabih hizq. Kalau lagi-lagi lama lagi bagus. Dalam keadaan rukuk ni tuan-tuan, kalau boleh baca Subhanallah Rabbil Azim ni, baca 7 kali. Buat yang tu. Sujud Subhanallah Rabbil A'la, baca 9 kali. Tapi perhatilah, jangan baca kosong saja. Baca dalam hati, Maha Suci Engkau Ya Allah, Engkau Maha Agung. Nanti masuklah benda tu dalam hati kita. Sampaikan kita rasa, sebut 7 kali, 9 kali tu, kita rasa yang tu lagi lazat daripada baca sekali, 2 kali, 3 kali. Kita rasa tak puas. Sampai rasa begitu. Sebab kita sembahyang seorang kan. Nak rasakan kesedapan dengan Allah ni, kena lama-lama dengan dia. Nak sampai hati kita kecut depan dia. Nafsu kita ni tuan-tuan, bila lama-lama ni semakin melihat kebesaran Tuhan, semakin dia kecut. Dia kecut. Dia takut dengan Tuhan. Tapi kita kena lama dengan dia, memuji kebesaran dia, keagungan dia. Baru kebesaran nafsu ni semakin mengecil. Sebab tu kena zikir, kena sebut nama Allah banyak-banyak, solat menghadap Allah tu, biar lama-lama lah. Kalau seorang-seorang. Kalau saya yang buat yang tu lah tuan-tuan sebenarnya. Tu yang saya semayang kena lama sebab saya baca yang tu. Kalau seorang-seorang lah, tak ada apa-apa, Faisyah kan, kita baca yang tu. Dan itu amalan yang Syekh turunkan sebenarnya. Kita beramal dengan amalan tu lah. Kalau tuan-tuan boleh buat lama lagi, lagi bagus. Buat lama-lama. Al-Kalam artinya berkata-kata. Allah SWT ni berkata-kata Tuhan tidak dengan bermulut. Allah SWT tidak berhajat. Maka dia bercakap pun tidak berhajat kepada mulut. Nak bercakap, nak. Itu maknanya kita ni lemah. Kita ni lemah. Kita ni kalau tak ada mulut nak bercakap macam mana kita lah. Tak ada mulut nak buka, nak suara macam mana. Itu lemah kita lah. Itu kita tak hebat kita ni. Kita ni kurang banyak lah. Jangan menabik dada lah. Mulut kita pun Tuhan punya juga lah. Zikir kita pun Tuhan punya juga. Kita boleh zikir, jangan syukur kat dia sebab dia pilih kita. Begitulah. Jangan rasa lebih pada orang. Rasa lebih pada orang sifat syaitan. Kena pandang dia. Kita ni tuan-tuan beramal, semakin beramal nak melihat keagungan dia, kasih sayang dia pada kita, dia pilih kita. Kerana tanpa rahmat dia, tak ada apa-apalah kita ni. Hari ni tak jadi apa kita tak tahu. Tanpa rahmat dia tuan-tuan, nak syukurlah kita dengan Allah SWT ni. Hari ni ramai orang beramal tapi lihat hebat diri. Nampak usul ikhtiar diri sendiri semata-mata. Tak melihat kepada taufik hidayah daripada Allah. Kita lahir-lahir jadi Islam tu pun Tuhan pilih dah. Kita mana tahu lahir Islam tak Islam. Apa ramai hari ni orang lahir tak jadi orang Islam. Lahir jadi orang Yahudi, Nasrani. Bagaimana kau pada Tuhan kehendak Allah SWT. Kita Allah pilih ni rahmat dia. Rahmat paling besar. Sebab tu kita kata rahmat paling besar atas tuan-tuan saat ini ialah rahmat Islam tu. Lahir-lahir Islam dah. Allahu Akbar, syukurlah tak teringga pada Allah SWT. Kalau buatnya tak Islam hari ni, kita lahir tak Islam hari ni, habis sia-sia amal-amal kita. Baik macam mana kita buat dengan mak ayah kita, Allah tak pandang sebab tak Islam. Orang kafir ramai baik. Ramai baik tapi nak guna tak Islam. Kita syukur. Tu rahmat Allah yang paling awal kita kena syukur. Allah SWT pilih kita dalam keadaan Islam. Kemudian Islam pula Allah pilih pula kita. Boleh pula beriman dengan menghidupkan agama Allah dengan zikirnya, dengan kuliahnya, dengan tasawufnya. Minat pula pergi kepada Allah. Allah tapih pula tu. Allah tapih pula tu. Di kalangan orang Islam ada yang hari ni bermaksiat banyak dan sebagainya. Jadi kita ni syukur banyak-banyak kat Tuhan. Boleh zikir, mulut kita milik Allah. Boleh zikir pun daripada Allah SWT juga. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni boleh, bila boleh sebut nama dia, itulah tanda dia ingat kat kita. Itu tandanya. Sebab kalau Allah SWT tak ingat kita, dia tak buat kita berzikir ingat kat dia. Sebab zikir tu daripada dia, bukan daripada kita. Kan innalillah, kita daripada Tuhan. Asal kita tak ada pun Allah buat bagi kita ada. Kita ada pun daripada dia. Dia buat kita ada. Daripada asal kita semua daripada dia, sampai hari ni pun semua daripada dia juga. Cuma manusia kadang dia buta mata hati, tak nampak Allah. Tak nampak Allah, nampak diri, nampak makhluk. Itu kena mengaji tauhid. Baru membesarkan dia, baru mengagungkan dia. Kalau kita mengaji tauhid. Sebagainya, sebagaimana berkata-kata makhluk. Hakikatnya iaitu satu sifat yang tempat ada, yang qadim lagi azali. Ini perkara biasalah tuan-tuan. Itu semua sifat-sifat Allah, dia akan terang gitulah. Menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib.
Maka ia menunjukkan atasnya wajib. Maka dengan kata kalamullah, yang kalam Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kalam Allah ni tak ada suara, tak ada suara, tak ada huruf. Yang kita tengok dalam Al-Quran itu tu kalam manusia tu. Tetapi kalam yang telah diterjemahkan oleh Nabi Muhammad, gitulah. Kalam Allah ni di sebalik tulisan kalam yang kita baca dalam Al-Quran tu. Kefahaman di sebalik itulah kalam Allah, bukan yang kita tengok tulisan tu, yang tu tulisan makhluk tu yang telah diterjemahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada bahasa Arab tu. Adapun kalamullah ni di sebalik akal Nabi tu yang sampai ilham tu, wahyu sampai, dia panggil ilmu wahyi dia panggil. Tak, Nabi kan kadang-kadang dalam hadis kudusi, bukan ada perantaran Jibril tu, Allah direct cakap dengan Nabi tu. Qala Allahu Ta'ala kan, inni zalam, macam mana? Jadi hadis tu Allah kata haram tu zulma, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, inna Allah Taala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Nah, inni haram tu zulma ala nafsi, Allah kata sungguhnya aku haramkan kezaliman atas diri aku, Allah kata. Nah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tak zalim hamba-hamba dia. Nah, jadi itu hadis-hadis yang maknanya hadis kursi yang Allah Subhanahu Wa Taala khitab, dipanggil dalam tafsir khitab. Nah, khitab dalam akal Nabi, Nabi jemah dengan mulut Nabi. Itu makna khitab, tuan-tuan, ya? Jadi kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak bersuara, tidak berhuruf dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan kepada kita perkara yang wajib. Allah bagi tahu anallahu la ilaha illa ana. Tu Allah nak kabur kepada kita perkara yang wajib. Yakni penyembahan kepada Allah itu adalah perkara yang wajib tentang diri dia. Tentang diri dia maknanya tak ada Tuhan melainkan dia, itu perkara yang wajib lah. Allah Subhanahu Wa Taala ni yang wajib ada. Adapun kita ni bukan wajib ada. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala buat kita semua atas pilihan dia. Gitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan sentiasa berkata-kata. Sentiasa berkata-kata. Adapun kalamullah yang berbentuk wahyi, yang berbentuk wahyu, yang sampai kepada para-para nabi sudah habis. Allah tak kata dah sebab tu. Wahyu Allah yang sempurna dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Selesai dah. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata terus ni ilham kepada para-para wali akan ada sampai kepada hari kiamat. Sebab tu para-para wali Allah ni dia ada khitab juga dengan Tuhan. Ilmu laduni dipanggil. Dia ada penerangan mengenai dengan syariat pada hari ni. Syariat tu kekal, cuma pembahasannya sesuai dengan zaman itu yang paling faham ialah para-para wali Allah lah. Kerana mereka ada khitab daripada Tuhan. Bentuk sama, cuma Nabi dipanggil wahyu, wali-wali Allah dipanggil ilham. Bentuk sama. Bentuk sama. Macam gini juga, wali dipanggil karamah, Nabi dipanggil mukjizat. Bentuk sama tak? Sama. Dua daripada Allah, cuma nama tak sama. Dari segi bentuk sama. Syekh Abdullah Gabor contoh beginilah. Raja tidur, dia tak panggil tidur, dia panggil apa? Beradu kan. Oh, kita manusia panggil tidur lah. Kan? Kita panggil tidur kita. Panggil beradu kita dengan raja kan. Tapi bentuk sama tak? Sama lah. Dia tidur, kita tidur kok. Cuma dia tidur atas katil cantik sikit, kita katil buruk kan. Tapi maknanya perbuatan sama, nama lain. Pangkat tak sama. Dari segi jenis sama lah. Kalam Allah juga. Sebab tu wali Allah ni ada mukhatabah dipanggil. Mukhatabah. Yang tu yang dia tahu hal-hal yang akan datang apa tu. Tapi wali-wali Allah tak cerita ke orang begitu. Dia panggil sir. Asrar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wali-wali Allah ni segala percakapannya dalam redha Allah. Kenapa? Kerana dia bukan bercakap dengan hawa nafsu. Hawa nafsu mati dah. Bercakap dengan kehendak Allah dah atas diri dia. Sebab tu para-para wali Allah ni cakap kadang-kadang jadi. Kita maknanya tak jaga hati depan dia dan sebagainya, dia cakap sekali jadi atas kita. Sebab apa? Sebab dia cakap atas redha Allah, sebab atas pertolongan Tuhan. Sebab dia dengan Tuhan tak ada nafsu dah, tak ada maksiat dah, dunia apa pun tak ada. Syekh Gabor wali Allah ni hilang pergantungan zahir batin selain daripada Allah. Tak ada dah. Zahir tak bergantung dengan manusia, batin tak bergantung dengan manusia, habis dah. Kita bergantung dengan nafsu banyak lagi, kehendak nafsu kita banyak lagi. Macam mana nak masuk dalam kehendak Tuhan? Sebab tu nak pergi kepada Allah ni nafsu kena mati kan. Kena berjuang lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu ni Syekh Gabor lawan tabiat dia. Tabiat dia suka tengok perempuan lawan, jangan tengok perempuan, gitu lah. Tabiat dia suka mengumpat lawan, jangan jadi mengumpat, jadi berzikir dan sebagainya. Dia malas nak berzikir, lawan tabiat dia. Ubah tabiat dia. Itu cara nak lawan hawa nafsu sampai bertukar pakaian dia. Itu cara kita lah. Macam mana nak mudah? Kena zikir. Zikir ni pembantu, tapi kita kena lawan juga. Kita zikir-zikir, mata tengok maksiat kau tak jadi.
Makan ubat kecil manis pergi minum gula kok. Tak jadi. Ubat kecil manis makanlah pergi kedai kopi, gula lebih sikit bang, gula lebih sikit. Setengah-setengah. Tak jadi apa ubat. Ubat kecil manis tak jadi apa. Nah. Kita zikir dalam masa yang sama buatlah. Baru jadi ubat tu, zikir tu. Tapi kita kena buat, jangan bergantung dengan zikir. Kita kena buat juga. Kena berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ada perkara-perkara yang menjadi mustahil. 8:30 kita berhentilah tempat ni. Yang jadi mustahil ni Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran, innallaha thalithu thalatha, ni mustahil. Kata orang Nasrani bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu tiga. Nah. Maryam, Allah, Isa. Nah. Ha, tu kata orang Nasrani. Kata orang Yahudi, waqalatil yahud Uzairun ibnullah, waqalatil nasara al-masih ibnullah, dalam Quran kata nah. Orang Yahudi kata apa? Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani kata Masih itu anak Allah. Ha, ni dua-dua perkara ni mustahil. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan melalui kalam dia perkara yang mustahil atas diri dia. Nah. Yang wajib diri dia. Ha, sebab yang wajib ada, yang wajib bersifat dengan kudrah semata-mata dia. Selain daripada Allah tak ada wajib dah. Hanya Allah sahaja yang wajib. Nah. Yang mustahil pun atas diri dia sahaja. Ha, kemudian yang terakhir ni Allah Subhanahu Wa Taala nak kabur kepada kita ni perkara yang harus atas diri dia. Apa dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ha? Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Ha, ni akidah kita sebagai orang yang berpegang kepada akidah yang jelas yang hakiki, tuan-tuan. Kita kena ingat Allah buat kita dan kita buat hari ni apa-apa yang kita buat pun Allah juga yang buat. Ha? Kita boleh makan, siapa kita yang makan? Allah buat kita boleh makan. Kita boleh solat, siapa buat kita solat? Allah. Ha, kita kata, akulah solat. Memang zahir nampak kita solat, tapi di sebalik zahir kita yang membangkitkan kita, kuasa, kudrat kita ni siapa punya? Nah, ha. Kalau dia kata, tak, kuasa ni kuasa aku. Kufur tu. Ha? Kufur tu kata gitu. Kita mana ada kuasa? Mari mana kuasa kita? Nah, kita kan lain lahir hari tu, berdiri pun tak boleh. Nah. Ha, benda pun tak boleh, cakap pun tak boleh. Lain lahir hari tu. Kalaulah sungguh tuan-tuan kuasa ni kuasa kita, kita nak kalau kita yang pegang kuasa ni tuan, tak ada orang yang hujung-hujungnya jadi lumpuh, jadi lemah, jadi tak larat. Tapi kenapa dalam saat-saat usia-usia tua, orang-orang yang dah sampai kepada umur 70-80 dah tak larat, dah lemah dan sebagainya. Kalau kuasa-kuasa kita, kita boleh jaga. Tapi ini bukan kuasa kita, kuasa dia. Bila-bila masa dia tarik, habis tak ada pada kita. Ni pekak linga dia. Kenapa orang tua-tua semakin hilang pendengaran ni? Kerana pendengaran ni milik Allah. Bila Allah ambil balik habis. Ya? Kalau kita punya, kita tak nak bekok. Siapa nak bekok? Nah. Ha, kalau kita punya pendengaran ni, kita nak pendengaran ni sampai ke hujung. Ha? Dengar elok sampai ke tua. Ha, tapi ni Allah nak tunjukkan kuasa dia. Wahai manusia, kamu lemah. Allah nak buat gitu sebenarnya. Nah. Kamu boleh mendengar ni dengan izin aku ni. Satu hari bila kamu tak boleh dengar, baru kamu tahu, ya Allah, besarnya nikmat boleh mendengar ni dah. Allah yang bagi tu boleh mendengar sebenarnya dah. Kita boleh melihat pun segala-galanya dia ni dah. Jadi ini perkara harus. Harus ni maksudnya apa? Harus ni maksudnya, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, atas kehendak dia lah. Atas kehendak dia lah. Saya ni tuan-tuan, nak jadi perempuan ke nak jadi lelaki? Harus kepada Allah. Tak, tiba saya lahir jadi lelaki, Alhamdulillah. Nah. Kemudian saya ni nak lahir jadi Islam ke jadi orang kafir? Harus, ya Allah. Sebab kerja dia lah ke? Ha, ni orang yang tengok keagungan Tuhan, takut dia. Allah takut ni. Imam Abu Hanifah menangis sebab apa? Sebab tengok kebesaran Allah menangis. Kebesaran Allah masuklah hati dia. Sebab apa? Sebab Allah jaga kehidupan kita. Nah, esok nak berlaku apa? Lusa nak berlaku apa? Siapa tahu angkat tangan? Nah, tak ada siapa tahu. Jadi Imam Abu Hanifah nangis sebab apa? Sebab dia nangis. Walaupun hari ni amal dia banyak, tapi esok lusa dia tak tahu. Sebab dia dalam genggaman Allah. Takut jadi takut. Sebab Allah SWT ni harus. Dia maha melakukan apa sahaja mutlak dengan kuasa dia. Jadi orang beriman ni tuan-tuan, dalam pergi kepada Allah kena ada rojak, kena ada khauf, kena ada dudu. Dalam keadaan kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala terima amal kita, tapi kena takut juga. Takut-takut amal kita ni maknanya banyak kekurangan. Nah, kita memandang kepada keagungan, kebesaran dia dan sebagainya, kita takut esok-esok nak jadi apa. Tapi kita harap, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah dan sebagainya. Nah. Nah, tapi maknanya kita tidak aman dirilah, kita kata aman diri. Nah. Orang yang benar-benar mengenal Allah tak ada sifat aman diri, tuan-tuan. Tak ada, tak ada. Nah. Kalau ada aman diri dalam diri, tuan-tuan, tu tanda belum mengenal Tuhan. Buang aman diri, buang. Aman diri sifat syaitan, buang. Nah. Apa maksud aman diri? Aman diri ni maksudnya kita dah banyak beramal, kita rasa dengan amalan yang kita dah buat begitu banyak, kita rasa kita selesa dah.
tu tipu daya syaitan, tipu daya syaitan tuan-tuan ya. Kenapa? Kerana keadaan kita ni maknanya sentiasa ada kekurangan, sentiasa ada kekurangan lah. Dan maknanya keadaan kita ni lepas ni nak jadi apa pun kita tak tahu. Jadi tak ada sifat aman diri. Nah, aman diri ni maksudnya rasa ujub diri lah. Rasa dah selesa, rasa dah bagus. Rasa-rasa ni kena buang. Nah, kita rasa kita boleh beramal. Nampak Allah syukur. Ya Allah, esok-esok mudah-mudahan kau buat aku boleh beramal lagi. Ya Allah. Nah, sebab tu boleh menangis tu. Ingat apa? Ingat rahmat Allah SWT atas kita ni. Tuan-tuan ya. Kerana maknanya lepas-lepas ni nak jadi apa? Dalam genggaman dia belaka. Dalam kehendak dia belaka. Sebab tidak berlaku sesuatu pun di atas muka bumi ni melainkan didahului oleh kehendak Allah. Nah, kita lepas ni nak jadi apa dalam kehendak dia berlaku, dalam ilmu dia berlaku. Nah, dalam suratan qada qadar dia berlaku. Ke mana kita nak lari mana daripada Allah? Tak boleh lari kita. Nah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala buat kita boleh berzikir syukur sebab zikir tu dalam kehendak dia, sebab dia pilih kita. Nah, alhamdulillah lah. Nah. Nah, begitulah. Ini tauhid. Ini tauhid lah. Bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan begini, tak ada takabur diri kita, tak ada riak, tak ada ujub. Sebab apa? Sebab kita melihat tak ada apa-apa nilai manusia ni, makhluk ni, melainkan yang paling besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa. Kita dengan sekalian makhluk ni sama saja. Tak ada kuasa, tak ada apa-apa melainkan semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita nak mengadu kat manusia lagi buat benda. Nah, manusia tak ada kuasa kok. Mereka pun mengharap kepada Allah juga. Kita mengharap kepada Allah juga. Baik kita bergantung terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bencana besar. Saya sebut dah dalam kuliah saya banyak kali. Facebook tuan-tuan. Nah, ada masalah Facebook. Nah, chat rumah baru pun masuklah Facebook. Macam-macam lah kita ni tuan-tuan. Nah, ada masalah semua Facebook belaka. Mana pergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Sebab apa? Sebab kita nampak makhluk ada kuasa, makhluk boleh menghiburkan hati kita. Nah, macam-macam. Nah, sepatutnya kita ada masalah pergi jumpa dengan Tuhan, ngadu dengan dia. Makhluk tak ada benda sama macam kita kok. Nah, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sama je kita semua sekali. Nah. Kita habis setakat ni, tuan-tuan ni, berhenti setakat ni dulu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah. Ni bila sampai tahap gini jadi bersyukur sepanjang masa.